Assalamualaikum anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miss berharap kalian selalu semangat ya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Baiklah, masih bersama dengan Miss Eis. Kali ini kita akan membahas mengenai luas persegi panjang. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Praying rule. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Luas persegi panjang. Luas persegi panjang merupakan besarnya daerah yang dibatasi oleh keempat sisinya. Luas persegi panjang tersebut dapat dinyatakan sebagai banyaknya petak satuan yang menyusunnya. Baik, perhatikan gambar berikut. Ada berapa petak satuan yang terdapat pada persegi panjang tersebut? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Persegi panjang tersebut terdiri atas 12 petak satuan. Jadi, luas persegi panjang tersebut adalah 12 petak satuan luas. Sekarang perhatikan panjang dan lebarnya ya. Panjangnya ini terdiri atas berapa? 1, 2, 3, 4. Terdiri atas 4 petak satuan. Dan lebarnya 1, 2, 3. Lebarnya terdiri atas 3 petak satuan. Jika panjang dan lebarnya dikalikan, maka diperoleh 4 dikali 3 sama dengan 12 petak satuan luas. Jadi luas persegi panjang dapat ditulis sebagai berikut. L sama dengan P dikali L, di mana L adalah luas persegi panjang, P adalah panjang persegi panjang, dan L adalah lebar persegi panjang. Oke, hafalkan rumus berikut ya. Jika yang diketahui adalah panjang persegi panjang dan lebar persegi panjang, dan yang ditanyakan luas persegi panjangnya, maka rumusnya L sama dengan P dikali L ya. Oke, selanjutnya, jika yang diketahui adalah luas persegi panjang dan lebar persegi panjang, dan yang ditanyakan adalah panjang persegi panjang, maka rumusnya adalah P sama dengan L dibagi L kecil ya. Artinya panjang persegi panjang sama dengan luas persegi panjang dibagi lebar persegi panjang. Kemudian jika yang diketahui adalah luas persegi panjang dan panjang persegi panjang, maka yang ditanyakan adalah lebar persegi panjang. Rumusnya yaitu L sama dengan L dibagi P. L ini lebar persegi panjang sama dengan luas persegi panjang dibagi panjang persegi panjang. Oke, silakan dihafal, diingat-ingat rumusnya. Baik, kita langsung ke contoh ya. Contoh nomor 1, tentukan luas persegi panjang pada gambar berikut. Perhatikan gambarnya. Gambar persegi panjang dengan petak-petak satuan. Oke, berarti yang kita tulis ya, panjangnya berapa? Berapa petak satuan, lebarnya berapa petak satuan. Kita hitung panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya 5 petak satuan, lebarnya 1, 2, 3. Lebarnya adalah 3 petak satuan. Maka luasnya adalah
panjang dikali lebar sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 15 petak satuan luas. Oke, sekarang contoh nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Oke, yang nomor 2 ini gambarnya, lihat, sudah ada. Diketahui panjangnya 13 cm, lebarnya 6 cm. Kita tinggal tulis saja ya, luas sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 13 dikali 6 sama dengan 78. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 78 cm persegi. Lihat, satuannya adalah cm persegi ya, karena persegi panjang tersebut menggunakan satuan cm ya. Jadi luas, satuan luasnya adalah cm persegi. Kalau yang nomor 1 itu kan satuan luasnya petak satuan luas ya, petak, karena persegi panjang itu ya ada petak-petak satuannya. Jadi satuan luasnya petak satuan luas. Nanti jika ada contoh soal persegi panjang yang menggunakan satuan milimeter, maka satuan luasnya adalah milimeter persegi. Oke, kita langsung ke soal nomor 3 ya. Luas sebuah persegi panjang adalah 72 cm persegi. Panjang persegi panjang tersebut adalah 9 cm. Berapakah lebar persegi panjang tersebut? Oke, di sini dilihat yang diketahui adalah luas dan panjangnya. L sama dengan 72 cm persegi, P sama dengan 9 cm. Nah, bagaimana cara menentukan lebarnya? Nah, tadi rumusnya adalah lebar sama dengan luas dibagi panjang. Ya, L dibagi P sama dengan 72 dibagi 9 sama dengan 8 cm. Jadi, lebar persegi panjang tersebut adalah 8 cm. Kemudian yang nomor 4, contoh nomor 4 ya, keliling sebuah persegi panjang adalah 48 cm. Panjang persegi panjang tersebut 14 cm. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Oke, ya. Bagaimana tadi menentukan luas? Rumus menentukan luas adalah panjang dikali lebar. Ya, tapi di sini lebarnya belum diketahui. Kita tentukan dulu, ya. Kita tentukan dulu berapa lebarnya. Masih ingat rumusnya mencari lebar persegi panjang jika diketahui keliling dan panjangnya? Ya, benar. Lebar sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi panjang. Ingat, keliling dibagi 2 dikurangi panjang, ya. Kita masukkan angkanya, 48 dibagi 2 dikurang 14. 24 dikurang 14 sama dengan 10 cm. Oke, kita sudah dapatkan nih lebarnya 10 cm. Langsung kita tentukan luasnya, ya, yaitu panjang dikali lebar, 14 dikali 10 sama dengan 140 cm persegi, ya. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 140 cm persegi. Oke, demikian tadi ya contoh-contoh soal yang berhubungan dengan persegi panjang ya. Sekarang kerjakan tugasnya halaman 113 nomor 1 B dan D, nomor 2 C, nomor 3 dan nomor 4. Untuk mengerjakannya, kalian bisa menyimak kembali ya contoh-contoh soal yang Miss berikan tadi. Baik teman-teman, selamat mengerjakan ya, tetap semangat ya. Miss berharap kalian dapat memahaminya dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Oke, baiklah kita tutup ya. Jadi pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sampai berjumpa pada pertemuan atau materi selanjutnya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.